Tapi yang pasti baunya pinggang dan baunya semua-muanya ini harum banget. Kamu aja coba. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi makan ikan pindang. Ada juga yang bilang kalau mirip ikan kembung sih. Di satu daerahku namanya ikan pindang. Ini rasanya asin, gurih, enak banget rasanya. Tuh lihat matanya. Aku paling suka dulu pas kecil tuh matanya. Aneh kan? Padahal dagingnya jauh lebih enak, gurih dan yummy pokoknya. Ini biasanya pakai besek kayak gini dari bambu. Ini dia. Kita goreng dia. Apalagi pakai nasi jagung. Meletup-meletup takut. Well, nggak apa-apa lah. Kita goreng sampai dia tuh agak mengering dikit biar agak crunchy. Soalnya kita campur nanti pakainya sayur-sayuran kayak cabai, tomat, bawang daun, bawang merah dan teman-temannya biar agak sedikit kering dan crunchy. Krim. Ini dia si pindangnya udah jadi, udah mateng. Dan ini sayur-sayurnya ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai hijau aja deh ya, biar nggak terlalu pedes. Ada bawang daun tadi ya. Setiap kita campur, kita masak, kita oseng dengan si pindang. Yuk, ya yuk, jangan lupa pakai minyak, lebih sedap, mantep. Dan dia ikan gorengnya udah siap untuk ditumis dengan bahan-bahan yang udah kita campurin, kita tumis tadi. Ada tomat, bawang putih, bawang merah, cabai hijau, dan bawang daun. Aku gak pakai bawang daun, aku sisirin dulu ya. Bekas-bekas penggorengan gorengan ikan pindang tadi kita aduk lagi. Jangan lupa kasih sedikit garam dan kaldu bubuk kalau suka sih. Kalau ikannya udah asin, mau nggak pakai garam juga boleh kok. Langsung aja kita siapin ikan pindangnya, kita cemplungin, kita masukin ke dalam tepung pan-nya. Kita lanjutkan untuk mengosreng-osreng. Nah, kita ulet-ulet aja biar nanti meresap-rasa pedes, agak asemnya, gurihnya, harumnya biar meresap ya. Baunya harum banget. Dan asinnya sudah mateng, siap untuk disajikan. Demikian konten dari saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.